power of a god. Middle turret is under attack. Perfection is near. Each battle brings me one step closer to Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Yuki. Dan kali ini aku akan langsung lihat efek dari skin Godfish Lee Sin ini. Ini wih gila, Lee Sin-nya udah mulai buka penutup mata loh cuy. Skin Legend 1325. Aku langsung beli aja ya guys ya, gak usah pakai lama cuy. Godfish Lee Sin. Anjir, keren sih, gak terlalu lebay ya kedatangannya ya. Dan di sini yang aku lihat tangannya jadi bercahaya gitu loh, sama si kepalanya si botaknya itu jadi bercahaya cuy gitu. Tapi cuma bajunya celananya nggak terlalu beda jauh ya. Oke, konfirmasi dulu di sini. Udah sesuai seperti nickname aku, botak biadab nih guys. Aku akan setting dulu ke rata kanan, jangan sampai efek skin legend nggak kelihatan ya gara-gara nggak rata kanan nih. Tuh lihat nih, udah tinggi sangat tinggi ya. Oke, jadi nggak usah takut kalau misalkan meleduk HP-ku, bodo amat. Demi Godfish Lee Sin, aku akan langsung coba. Oke, aku udah dapat jungle nih. Langsung aku pick si botak biadab itu ya. Mana ya? Godfish Lee Sin cuy. Nggak pakai lama cuy. Mantap, dapat nih aku nih. Nggak akan ada lagi Muay Thai Lee Sin. Sekarang udah langsung berubah ke Godfish Lee Sin. Gila, botaknya aja bercahaya loh cuy. Mantap banget gak ini? Pengen lihat efeknya sih ini gimana, semoga keren ya, soalnya ini skin legend loh. Aduh, kenapa lawanku harus gitu nickname-nya, anjir si Rengar mau hilang deh kamu deh. Kita langsung masuk. Gila, baru masuk ke dalam in game-nya tadi, lihat nggak keren gak sih menurut kalian cuy? Itu cuy buka dulu skill 1 ya, biasa petting jungle, bawa dulu si control ward ini, simpan di buff biru. Recall langsung ke base. Ini recallnya. Oh, tarik napas gitu langsung. Anjir, mantep banget. Kita lihat cara larinya dari base. Jelek ya cara larinya dari base ya. Cukup sedikit tidak tertarik aku dengan cara larinya. Gila lawan aku ini. Lee Sin Baron loh, saking pengen review skin dia loh ini. Gila ini, mantep banget. Tapi pukulannya mantep, sumpah suka aku ini. Bang, tunggulah bang, aku nggak bisa lihat efek skill satunya bang. Tunggu, biarkan aku ngebunuh dulu cuy. Lihat skill efek satunya. Bagus loh. Skill efek satunya, bagus loh efeknya cuy. Skill 2-nya ya. Ada gitu nyedot juga loh skill 2-nya loh. Bentar, pukulannya jadi lebih halus aku denger. Ada sedikit perbedaan gak ada? Apa tuh, ada sedikit perbedaan gak sih dari sound effect pukulannya? Oke, udah beres. Bentar bang. Kita gelut bang. Dapat bang. Lee Sin hati-hati nih bang, Lee Sin Godfish nih bos. Mantap. Tuh larinya jadi jelek ya, dilihat-lihat ya. Dia kayak megang apa gitu di tangannya tuh, kayak gini tuh terus tuh. Gak berubah-berubah loh. Skill 3-nya kita coba. Wah anjir, mantap skill 3-nya mas, serius. Skill 3-nya sih keren banget ini cuy. Kalau skill satunya jadi ada efek gitu ya, di ada efek kayak gambar bulan gitu ya. Kenapa ngajak gelut aneh ya? Halo. Bentar bang, nggak jadi bang. Terlalu rame bang, mohon maaf bang, itu mah duaan bang. Anjir. Alah boy, dua lawan satu, nggak sopan loh itu orang. Nice. Tunggu aku coba bawa dulu buff biru cuy. Wih, incek tuh, kulihat-lihat tuh. Tuh lihat, skill satunya jadi ada sedikit
logo bulan gitu loh di atasnya loh. Pos keduanya. Wow, ada mantap sih. Ada efek gitu nih loh. Q3-nya yang paling bagus sih. Kayak menggemparkan bumi gitu loh. Dar, anjir, keren. Dianya juga jadi percaya gitu, cu. Bentar, aku udah gak ada ulti lagi. Mau ganking juga, cu. Mau kemana? Mau kemana kau, nak? Tidak, jangan takut lagi sama Muay Thai ya. Kalian harus lebih takut sama ini ya. Sama Lee Sin Godfish, cuy. Mampus tuh. Woi, kasih heal lah. Tapi meskipun ini skin legend ya, tapi menurutku masih efeknya masih enggak terlalu banyak sih. Cuma emang keren dari skill 3 itu bagus banget, aku suka banget sih. Biasanya kan kalau skin legend kan banyak banget tuh efeknya, kalau ini enggak terlalu, cuy. Sabar, Bang, kita dragon dulu, Bang. Sebagai jungle yang baik nih aku nih. Bentar, hati-hati, jangan sampai mismatch. Nggak mungkin kayaknya kalau pakai ini sih mismatch, mending jual aja skinnya sih. Nice. Mastery Sinda lo, ha? Tapi bohong. Maju lo, sini anjing. Ini bos. Mau kemana? Aduh, ulti aku dipakai cuma buat gitu doang. Belum lihat efeknya kayak gimana. Mohon maaf. Bang, sini Bang, enggak mau ke sini kah? Itu di kanan Rengar, Bang. Aduh. Sini Lee Sin versus Lee Sin, Bos. Lee Sin versus Lee Sin, Bos. Mau kemana? Jangan takut, triple kill, Bos. Udah, gak kena. Serang. Ini stun. Mau kemana, anjir? Sangnya sama aku loh. Ini. Malah aku yang mati. Sumpah, sound efek pukulannya aku suka banget sih. Nani? Yang satu malah bengong lagi. Anjing, kamu ngapain, nak? Asli dah. Tuh, aku tendang tuh. Anjir. Malah kabur ke situ. Aduh, malah aku yang mati. Kamu ngapain sih malah AFK, cok? Aduh, anjir dah. Nah, punten mamang, aku pijit smite-nya buat kill mamang. Anjir. Malah kena minion lagi. Mundur bang. Wah, rame. Dia nggak kepancing ke sini lisinnya nih. Beda tujuan kita, Bang. Tapi mati kamu, mampus. Sikat bang. Mati tapi bang, aku kalau masuk bang, sorry bang itu mah, gak bisa lagi itu. Matamu serang, mau gimana nyerang dah, cu. Duh, ngelag. Hati-hati cuy, Rengar cuy. Jangan kalah, malu-maluin skin nih. Mampus, mau kemana? Mau kemana? Double kill nih. Ayo kita triple kill. Cari.
kalau disenat di tengah, oke di tengah. Gak bisa cuy, sadar dia aku ke situ. Gear damage-nya jadi lebih sakit ya kalau pakai skin ini. Ya, jurus menggetarkan bumi. Kita botakin jungle-nya. Eh, ada orang. Ada orang anjir. Ada orang anjir. Kaget sumpah, kirain enggak ada si Mastery loh. Iya bang, iya bang, ya kita dragon bang. Ayo bang, dragon bang, dragon bang. Lee Sin mau nyoba masuk nih, kulihat-lihat nih. Kamu nggak pakai smite, hati-hati ada ya. Bentar, 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 bentar. Gak mungkin bisa mencuri ya. Godfish Lee Sin tuh gak ada sejarahnya tercuri cuy. Banyak gaya kamu nak. Banyak gaya. Udah kalah juga huh? Eh bang bang maaf bang. Kebalik lagi bang. Kebalik lagi bang. Gue dulu ini lumayan. Lihat efek Godfish Lee Sin objektif dapat semua loh, tapi aku dihit anjir. Nice. Balik dulu lah. Oke, kita combo-combo gitu ya. Wesh, nggak kena bos. Ada yang ulti bos, kabur dulu bos. Wesh, panik kah, langsung ngeluarin skill 3 tuh, kulihat-lihat tuh. Anjir, anjir. Ah, bubar tuh. Knock up semua tuh, kulihat-lihat tuh. Mau kemana nak, ah. Bener-bener baru buah aku. Godhood is mine alone. Gak mati dong dia. Mau kemana nak? Ya. Yang kenanya si Rengar dong. Asli tadi kalau kenanya si Veigar datengin sama aku cuk. Mau kemana? You think you good kah bro? You think you good kah? Sombong banget kulihat-lihat tuh si Rengar tuh. Nggak recall dia. Balik, 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 sabar. Sampai kill 20 kalau perlu nih aku nih pakai skin ini nih. I will conquer like the flame. All will fall to ash before me. Elder cuy. Attack the elder dragon. Langsung dragon kah? Anjir. Tolong oleh orang yang nggak punya, wah, nggak punya ada betulisinya anjir. Cok, mereka punya elder astagfirullah, kestolen. Nggak mungkin kayaknya kalau kayak ini sih semacam meninggal aja segini sih. Gak mungkin bisa mencuri ya, tapi Lee Sin tuh gak ada sejarahnya tercuri cuy. Goblok! Baru dapat elder udah hilang lagi buffnya gak tuh. Tadi si masterinya agak susah diberhentiin cuy, udah late game cuy masalahnya cuy. Oh.
Nice, nice blunder dia, nice. Mau kemana? Nice. Balik dulu, balik dulu. Baron gak sih kita? Baron cu. Aduh, ADC Aing gak mau Baron dong. Tinggalkan aja itu, gak apa-apa. Tinggalin. Ini nih, kita Baron. Ayo Baron, buru. Mau ke Edge, Rengarnya sombong banget. You think you good kah bro? Sombong banget tuh ya. Sini maju sekarang. Hah? Langsung nge-flash, itu Vegarnya udah mulai takut, udah ketar-ketir kalian ya. Udah punya Baron nih aku nih. Mantap. Kok kesini gitu, why? Skill satu aku kena rupanya dari ke Vegar cu. Akhirnya pakai skin ini benar-benar objektif, dapat semua cu, kecuali yang tadi. Oke. Anjir, gimana? Keren gak menurut kalian skinnya? Kalau kalian user Lee Sin sih wajib beli banget sih ini cuy. Wah, aku bukan MVP Elder Drake, pencuri Elder. Gila, emang sesuai profesinya jungle kan, jadi dia pencuri Elder cuy. Kalau kalian suka Lee Sin, kalian wajib beli ini Godfish Lee Sin skin legend 1325. Jangan lupa top upnya di ya. Makasih yang udah nonton video ini, jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka like, komen pendapat kalian tentang skin ini, wajib gak aku coba di live streaming guys. Oke, sampai ketemu next video. Bye bye.